Tapi setelah kita panggilkan dokter, mereka bilang memang tidak. Dari perempatan Jogading dan kami bawa ke kantor. Setelah diinterogasi, mereka memang menyatakan dirinya tidak melihat. Kemudian karena kami tidak bisa membuktikan, akhirnya kami panggil dokter dari dinas sosial, bukan Pak Kadis sendiri yang datang ke sini untuk mengecek. Akhirnya mereka mengakui bahwa tidak buta, jadi hanya silau saja. Makanya mereka menggunakan kacamata hitam. Dan tongkat juga digunakan dengan alasan kaki gemeteran. Nah, itu modusnya, jadi istilahnya boleh dikatakan pura-pura buta. Tapi setelah kita panggilkan dokter, mereka bilang memang tidak buta. Untuk bepergian pakai sepeda gayung, Pak? Pakai sepeda gayung ternyata dia. Dan bahkan menurut pengakuannya, bisa nyetir, bisa naik motor juga. Punya SIM, Pak? Punya SIM, SIM C. Kemudian dari dinas sosial, rencananya akan mengembalikan ke daerah asalnya. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.